Kami mohon kerjasamanya untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan membuang sampah. Saya Dara, berasal dari Kota Banyuwangi, kota yang jauh dari kota yang saya pijak sekarang. Saya datang ke Solo ingin melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan. Langkah ini terasa hampa. Tak tahu arah, hingga tak tahu harus melangkah. Sejenak, aku berpikir dan menikmati indahnya kota Solo. Jariku pun mulai asik bermain untuk mencari informasi, hingga jariku pun terhenti setelah melihat Universitas Slamet Riyadi. Sepertinya sanubariku sedang jatuh hati dengan universitas ini. Hatiku seketika mengarahkan langkahku menuju Universitas Slamet Riyadi. Hingga tak terasa, aku pun sampai di depan gerbang Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di depan universitas yang kupilih untuk mengarungi samudra dunia perkuliahan.
Tanpa pikir panjang, aku melangkah masuk. Kesan pertama, aku terkesima dengan pelayanan yang ada di sana. Alur pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024. Persyaratan pendaftaran sebagai berikut. Cara daftar melalui www.spmb.unisri.ac.id. Calon mahasiswa baru mengunjungi web atau datang langsung di ruang PMB. Selanjutnya, calon mahasiswa mendapatkan akun user dan PIN. Selanjutnya, membayar biaya pendaftaran. Calon mahasiswa baru login dan melengkapi biodata. Calon mahasiswa baru melaksanakan ujian CBT. Calon mahasiswa baru melakukan pembayaran biaya pendidikan. Calon mahasiswa baru mendapatkan MPM dan secara resmi menjadi mahasiswa Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Yeay, saya pun diterima di Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Perasaan haru yang baru kurasa, lembaran baru akan kumulai di universitas ini. Saya Farel, mahasiswa semester akhir yang telah menyelesaikan sidang skripsi. Sejenak pikiranku terpaku dan membayangkan diriku di masa lalu, penuh perjuangan, penuh pengorbanan. I'm very happy to be a part of Slamet Riyadi University Surakarta. I will prove that I can be the best student at this university. Universitas Slamet Riyadi. Jadi pembayaran di Universitas Slamet Riyadi.